Di sini aku telah mati. Tolong temui aku, carilah aku. Hi guys and assalamualaikum and welcome back to Siha Kasim Channel. So untuk hari ni aku nak kongsikan dengan hampir semua kisah seram. Kisah seram yang berlaku di luar negara guys. Cerita ni berlaku di luar negara kita guys. And lagi pun benda ni terjadi di negara jiran kita iaitu Indonesia. Menurut Suman bukan nama sebenar, ada satu tempat penginapan ni sangat seram. Sangat angker kalau orang Indon panggil kan. Dan ini memang misteri. Dan asalnya tempat tu tak ada apa-apa yang pelik, tapi selepas kejadian budak perempuan seorang ni hilang, maka terus jadi seram. Masa tu orang selalu nampak roh budak perempuan tu merayau di sekitar kolam dan tempat tersebut. Ada satu malam pengunjung situ nak mandi tau, sampai kaki dia ditarik-tarik oleh roh budak perempuan. Jadi masa tu dia pun memang kena kacau. Dan semakin lama tempat penginapan tu semakin sepi. Yalah kan, orang jadi takut dan berasa seram. Namun pengusaha kat situ tak berputus asa untuk cari sebab, dan ada yang mengadu terdengar tangisan budak perempuan tu tengah malam. Dan menurut Suman, ada pengunjung tu waktu dia tengah berjalan, dia terasa ada yang ikut dia dari belakang tau. Dan masa dia tengok belakang, tak ada. Memang tak ada siapa pun kat belakang dia. Dan waktu dia berpaling tu, semua kat depan. Ada entiti yang menakutkan, berwajah hodoh, memang terpampang dekat muka dia. Masa tu dia terperanjat tau. Dan maka ramai yang beranggapan yang budak perempuan yang hilang tu sebenarnya dah mati dan berkeliaran di sekitar tempat penginapan. Jadi roh dia masa tu jadi tak aman kau, dan dia tak tenteram. Jadi dia ganggulah orang tu. Dan pernah sekali masa tu dekat bilik mandi, dia terdengar suara orang duk menyanyi. Siapa lagi kan kalau orang duk anggap tu adalah suara budak perempuan tu. Dan bila pintu bilik tu dibuka, ternyata budak perempuan tu ada di dalam. Lepas tu ada juga yang mendakwa budak perempuan tu memata-matakan jari jemari dia sendiri depan para mangsa yang melihat dia. Dan itu untuk dia takutkan lah mangsa yang terlibat tu. Yang perempuan tu selalu sebut bunyi dia macam ni. Di sini aku telah mati. Tolong temui aku, carilah aku. Tapi depa tak tahu tau kat mana budak perempuan tu mati. And akhirnya depa putuskan juga untuk bagi keizinan bagi pihak berkuasa lah cari mayat dia di tempat penginapan tu. Jadi kalau budak perempuan tu betul-betul dah matilah. Tapi tak ada pun tak sebarang bukti ditemui. Tapi kalau yang terakhir yang dicari adalah di kolam renang. Dan kerana ada yang mendakwa bila mandi, dia rasa macam ada benda yang tarik dia dekat dari dasar. Dan akhirnya ayat kolam renang tu dikeringkan. Tak tahu macam mana unit pengesan ni berjaya menemui mayat yang ditanam pada dasar tempat tersebut. Dan yang paling hairan, macam mana mayat tu dibunuh dan boleh ditanam secepat tu bawah lantai kolam renang. Sedangkan pada malam budak perempuan yang hilang tu, kolam renang tu memang ada ayam. Dan itulah yang Suman tanya-tanya juga masa tu Suman kan. Namun persoalan tu akhirnya memang terjawab dari bedah siasat mengatakan mayat tersebut sebenarnya telah lama ditanam sewaktu ia dibina. Sewaktu tempat penginapan tu dibina lah. Cuma budak perempuan yang hilang pada malam tu bukan budak tu. Dan budak yang hilang tu tak dijumpa sampai lo. Jumpa serawi. Sampai lo dia tak jumpa mayat budak perempuan tu. Kisah seram ni diceritakan oleh seorang lelaki yang diberi nama Umar. Bukan nak mahu sebenar. Jadi Umar ni merupakan seorang nelayan. Ini pendekkan cerita. Ada satu hari tu Umar ni turun ke laut selepas subuh. Waktu tu tanah pun memang tak kelihatan lagi. Masa tu dia tengah tunggal motosikal lah. Pasal dia tunggal roda enjin motor. Dia sangkut lah dekat boot dia. Dia sampai je dekat pantai. Dia ni nampak lah kawan nelayan dia yang lain ni dah turun ke laut. Cuma dia seorang je yang sedikit lewat.
masa tu dia seorang je yang suruh turun boot tu ke pesisir pantai setelah dia angkat enjin tu ke atas boot tersebut. Lepas tu dah semua dah siap apa semua, dia pun bawa lah turun ke dalam air laut untuk pergi tangkap ikan. Dan dalam suasana yang masa dalam sama-sama tu, dia pandang ke darat tau. Dan tiba-tiba dia terlihat sosok perempuan berdiri tepi pantai menghadap ke arah dia. Masa tu Umar ni memang tak perasan tau sejak bila perempuan tu ada kat situ. Dan wajah dia memang tak jelas, ada ke tak ada. Dan kelibat dari sosok tubuh seperti seorang perempuan tapi macam tak ada kepala. Dan simbahan cahaya bulan masa tu memang nak pagi dah masa tu, still lagi nampak. Dan masa tu fajar pun dah naik. Dan dia pun terus menghidupkan enjin dan cubalah melupakan apa yang dia nampak tadi. Masa dekat tengah laut, dia terbayang-bayang tau akan kelibat yang dia nampak. Dia tak tahu kenapa bayangan tu selalu saja muncul sampaikan fikiran jadi tak tenang. Seolah-olah perempuan tu seperti berada dekat atas bot dia juga. Dan bila dia menoleh, kelibat tu tiba-tiba hilang. Dan dari sebelah mata kiri dia rasakan yang ada kelibat tu dekat sebelah dia. Tapi bila je dia tengok dengan laju, dengan pantas, benda tu gaib. Dan dia startlah beralih tempat dan dia pergi ke kawasan dia untuk dia pasang kad dia. Lepas tu dia terdengar bunyi macam bot dia ni macam seperti diketuk-ketuk tau. Dan berkali-kali juga lah. Dan dengan cepat dia toleh tapi langsung tak ada siapa-siapa langsung dekat situ. Lepas tu masa tu Umar memang rasa terganggu. Dan dekat masa siang tu kan, dia pun dengan berat hati dia patah semula ke darat. Dia rasa ada yang tak kena. Yang tanpa, dia kira dia balik tu kira dia tak bawa balik apa pun, ikan pun dia tak dapat tangkap. Dia terus balik. Dan baru je bot dia ni dilancarkan untuk naik ke darat, Umar nampak kelibat misteri tu dah berdiri di tiang pondok. Lepas tu hilang. Memang dia bingung lah kan, kenapa? Yang dia masa tu dia start fikir, dekat tengah hari macam ni juga dia dapat gangguan. Yang dia heran lah, dia tak faham dengan keadaan yang berlaku masa tu. Sehinggalah ada yang melaporkan kes kehilangan seorang perempuan. Dan kelibat yang nampak tu berpakaian skirt warna merah adalah sama dengan pakaian terakhir wanita yang dilaporkan hilang tu. Yang semua tu berdasarkan pada foto yang dipamerkan. Kes perempuan yang hilang tu berlaku dekat tempat lain tak? Tetapi berita tu sampai di kampung Umar. Umar dapat rasakan apa yang dilihat dia tu mungkin orang kata pelanduk dua serupa. Tapi itu hanya badan dia je. Lepas tu dah beberapa minggu berlalu, dia kerap dihantui bayangan tersebut. Tapi dia hanya macam buat tak endoh, buat tak tahu kan. Tapi dia ingatkan je yang dia ni, dia je punya perasaan kan. Rupanya-rupanya ada beberapa orang lain lain turut mendakwa ada ternampak kelibat perempuan skirt merah tanpa berkepala. Jalan tu bongkok-bongkok tapi pantai seperti mencari sesuatu. Eh, masa tu dia pun nak turun ke laut. Jadi dia pun yang ni memang dah kena ganggu juga. Eh, lama kelamaan hal tu jadi buah mulut tau. Ada yang cakap tempat dia tu memang dah seram. Tapi Umar ni dah start fikirlah, adakah ia ada kaitan dengan kes yang hilang tu kan? Tapi kenapa hanya dekat kawasan tempat dia pun turun ke laut je yang kerap diganggu? Jadi macam tadi tertanya-tanya. And hal tu pun jadi macam ketakutan lah bagi penduduk and jadi satu misteri. Mereka yang selalu pancing waktu malam dekat kawasan tersebut pun mendakwa yang mereka ni diganggu. Yang kelibat perempuan tak ada kepala tu juga. Memang yang orang tu sangat menakutkan. Siapa tak takut kan tiba-tiba lintas depan mereka yang sedang memancing. Tak ada kepala pula kan. Tertanya-tanya dekat diri dia. Sebab berbulan-bulan benda tu berlaku dan keadaan tu berterusan guys. Dan memang belum ada apa-apa petunjuk pun kenapa hal tu boleh terjadi sampailah ia mengganggu penduduk kampung. Bahkan siapa-siapa je yang lalu dekat itu akan diganggu. Boleh jadilah jemaah tu memang dia minta pertolongan, dia harapkan satu benda. Dan setelah tu Umar dengan beberapa kawan nelayan dia ni akan nak bina pondok lah, pondok baru dengan buai. Jadi dia pun ni gali lubang untuk dia perpacok tiang sebelum dia pasang sebahagian bumbung. Dan sementara tu salah seorang pada kawan dia pun ni gali lubang untuk buat tiang buai tu yang ada dekat dengan pondok Pandanus Tectoris.
atau dikenali sebagai pokok pandan laut. Dia hampir separuh lah. Kemudian ditinggalkan sebab hari dah nak masuk tengah hari. Itu dia pun rehat sat. Lepas tu lagi dia petang dia pun sama lain kan. Dia persiapkan. Dan bila dia pun rehat, pemakan dia pun solat suruh. Lepas tu dia pun sama balik. And tetapi bila je dia pun sampai, dia pun dapati beberapa ekor anjing berkerumun tau. And dia pun sibuk gali dekat lubang yang ada dekat pokok pandan laut tu. Dan telah dia pun sedap kehadiran orang tu, anjing-anjing liat tu pun terus lari lah kan. Lepas tu Umar dengan kawan-kawan yang lain ni macam halau lah anjing tu. Dia pun pelik. Anjing tu macam nak main lagi. Dia pun pi halau-halau. And tiba-tiba dia pun macam terhidu bau yang busuk. Yang menyusuk rongga dia pun busuk sangat. Jadi Umar pun masa tu dia pilih lihat. Dia nampak ada tangan yang dah buruk, nampak tulang yang terculuk keluar dari lubang tanah tu. Dan dekat situ, barulah Umar sedar bahawa ada mayat yang terkambus. Dia pun tak mahu buat apa-apa. Memang melainkan dia pun kena telefon pihak polis lah. Dan telah tu pihak kuasa pun mai dan tempat tu digali. Lalu didapati ada mayat yang mereput dan membusuk. Iaitu mayat seorang perempuan skirt merah tu tanpa kepala. So dia pun yang kat situ tu terpaksalah tutup hidung kan sebab bau yang busuk. Yang misteri kehilangan perempuan ni terungkai, tapi perbuatan tersebut tu kita tak tahu siapa. Kepala dia je tak jumpa sampai ke hari ni. Walau macam mana pun, dekat kawasan tetap diselubungi jelmaan wanita skirt merah tanpa kepala. Dan kabarnya sampailah perempuan tu still lagi cari kepala dia yang belum dijumpa. Jadi tak ada saksi lah yang nampak siapa yang tanam mayat tu kat situ. Di masa tu Umar just bagi keterangan berdasarkan apa yang dia tahu je. Tapi Umar kadang-kadang ada juga terdengar tau seorang orang cakap, "Weh, tolong cairkan kepala aku," dia kata kan. Umar pun sehingga hari ni dia tak pernah tahu macam mana dengan status kes pembunuhan tersebut. And dia senyap macam tu je. Walaupun dah lama berlalu, orang kampung memang terpaksa berhadapan dengan jelmaan tersebut, guys. Jadi, guys, setakat itu sajalah video aku untuk ni. Jadi, aku buat ni, aku dua kisah seram. Okay, Assalamualaikum.